kawasan wisata dan cagar budaya Prambanan. Namun di tengah proses restorasinya, para ahli menemukan teknologi pembangunan canggih yang melampaui teknologi manusia modern. Antara lain adanya perbaikan tanah sedalam 15 meter sebelum bangunan candi dibangun, serta fondasi bangunan yang menggunakan sistem batu pengunci. Gempa, pasca gempa yang ada di Candi Prambanan, ternyata terkuak suatu permasalahan yang sebetulnya nenek moyang kita sudah lebih memahami teknologi daripada kita yang sekarang. Sebagai contoh adalah terjadinya suatu perbaikan tanah untuk sebelum pembangunan Candi Prambanan yang 48 meter. Itu sudah ada perbaikan tanah sedalam 15 meter lapisan pasir untuk meredam kejut daripada gempa. Pemugaran kawasan Candi Prambanan yang terjadi